kita mancing belut dulu ya buat umpannya. Semoga saja dapat belutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya sahabat semuanya ya, dikarenakan saya mancing di siang hari jadi saya menyapanya cuman cukup siang aja ya. Kali ini saya akan mancing sidat ya dengan teknik video ya di daerah Nyalidung ya. Baron katanya di daerah sini di parit-parit selokan yang agak kecil banyak sidatnya ya. Ya semoga saja info tersebut bisa kita buktikan dan bisa dapat sidat yang cukup besar lah, ataupun dibilang sidat monster ya. Dan kali ini saya mancing ditemani sama Bang Akel ya, Bang Nana juga. Dan umpan kali ini yang kita gunakan anak ikan ya. Kalau belut kita tadi belum dapat ya, soalnya susah juga, dan sama cacing kalung ya, cacing tanah. Oke, ikuti keseruannya ya. Kita lanjut di penyisiran. Dan Mang Akel itu sudah mulai ya penjujulannya dengan menyisir setiap celah-celah batu ya. Siapa tahu ada sidat monster yang bisa kita angkat. Kita lanjut ya. Sekian lama pencarian, akhirnya Bang Akel ada sambaran ya di bawah batu sana. Masih narik? Tarikannya lumayan. Ngelawan tuh. Ngelawan. Rojok pula gerak. Kayaknya moce. Umpannya tinggal sepotong ya. Aduh, nggak kena mocel. Kita lanjut lagi ya. Ya, detik-detik akhir ya, sudah 5:30. Kita belum ada sambaran. Semakin penasaran ya, kita coba lagi ya di spot belakang rumah ini ya, semoga ada rezekinya. Padahal ini jujulannya sudah diberesin ya, tapi menurut info di sini kemarin ada sidat yang belum didapat.
pernah mocel katanya menurut warga di sini. Kita coba alunan tong gerubug teh. Katanya di bawah sini sama di sana ada jembatan. Nah, di situ. Itu dia. Ya, minta doanya saja buat sahabat semuanya, semoga ada rezekinya ya. Perjalanan saya menuju spot ini hampir 1,5 jam ya. Cukup jauh juga. Sekarang 5:30. Udah sambaran? Tikait. Itu kalau hur kehandap kegigir gitu, mentok ke lempeng kegigir bergerak kan ya tuh. Hah? Nyangut lu nyangut berian heula wae langsung dikenyetkeun. Hah? Keuyeup. Kita lanjut ya kalau udah ada sambaran.